dong. Ya Allah. Siap. Mana aja, Ulin? Kirain udah tahu dong, Bro. Oh, kirain. Dari mana? Ulin. Weh. Ya Allah, Om Bah. Marina, Maria tuh. Marina. Maria. Modi kali. Anyang, katanya enggak mau pulang. Kemarin tidur di mana kamu? Kemarin tidur di mana? Hah? Jalanan. Di jalanan kayak saking enaknya aja tidur di jalanan. Enak aduh, ajong. Hah? Ajong. Ya Allah. Siap. Enak adem. Siap. Siap, siap. Hai. 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 Tuh, salim tuh, salim tuh katanya. Apa bawa apa makan, itunya? Makanan. Oh. Mau makan kamunya? Ibu, ibu makan dulu di dapur. Sana. Di dapur. Mau sholat? Oh. Tuh ditanya tuh mau kemana aja nggak datang katanya tuh ditanya sama Ros. Ya, Ros nanya kemana aja, woi katanya tuh. Ayo ketemu lagi. Pulang lagi. Oh, kirain udah kawin sama perempuan. Nggak laku katanya. Laku. Hilang. Duit. Duit banget hilang, Mas. Hilang. Hah? Kok hilang? Duitnya hilang. Kok bisa hilang? Enggak tahu hilang. Angin kencang. Kok masa pergi lama-lama enggak dapat duit ya? Enggak dapat tuh orang. Orang dicariin. Enggak dapat tuh. Enggak dapat katanya. Enggak dapat uang katanya. Oh. Dari mana? Ulin. Nah. Mekah. Haji. Udah haji. Udah haji kamunya? Iya. Aku pengen. Jadi barusan Ulin ke Mekah. Iya. Sekarang pulang-pulang udah haji. Ya, haji. Namanya siapa? Haji Anyan. Ah, kamu mau nyong. Dah, situ lanjut. Pada sholat. Ras, sholat. Yang rajin sholat ibu enek. Kalau sehat itu pasti. Iya. Mekah ke Saudi ke arah kanan. Kena ke arah Saudi. Iya. Ini beli baju sah-sah kan. Iya butik. Nek ganti mama 3 kain songket. Yuk sholat dulu yuk, sholat dulu yuk. Bu, Bu Yanti ya, sholat dulu, udah sholat, makan, ya. Hei, kamu tukang ngehasut, orang mau sholat nggak boh, enak aja loh. Awas ngehasut lagi. Ibu enak tidur ya? Iya. Ya? Enak tidur ini jam berapa barusan bangun? Pikiran itu tenang. Oh, pikiran tenang, enak tidur. Iya. Pikiran tenang, terus Omba juga sekarang udah mulai mau makan ya Bu ya? Iya. Udah mulai makan, tapi ya makannya masih gitu ya Bu ya? Iya. Nasi paling sedikit. Iya. 3 sendok. 3 sendok. Oh. Jadi kata ibu ge, coba Omba udah mau makan aja rasanya senang hati. Terus enggak makan mah. Makan
Nah ini barusan minta dimasakin mie, tapi masak sendiri ya Bu ya? Iya. Masak sendiri barusan mie. Cuman ya Allah ngambil sausnya sama kecapnya banyak banget. Ya Allah Om Bang, ini saus sampai kayak apa rasanya? Pedesnya masa Allah, ombah. Kayak gini. Pakai sendal. Itu sendal banyak di sana, nggak ada gimana sih? Itu sendal di ujung sana tuh, di ujung juga ada. Sendal. Mbak udah ngambil ini jus bikinan saya dia minum. Kenapa? Abisin aja, abisin, jangan disisain. Ya Allah tuh. Jadi saya bikin ini taruh di sini. Ini ada obatnya, saya sengaja taruh di sini biar obatnya. Ini tapi tumpah tuh barusan dia nggak dihabisin karena anaknya suka minum. Emang khasiatnya kurang ya teman-teman, khasiatnya kurang kalau umpamanya ditambahin pakai gula. Cuman gimana ya caranya, ya udahlah khasiat kurang juga nggak apa-apa, lambat-lambat yang penting dia mau minum teh yang bikinan mama ini, tehnya dikasih obat. Jadi nanti juga dia ini baru diminum sedikit ya. Nanti juga diambil lagi. Tuh, Ombah udah masuk lagi ke gudang, dia ngambil teh yang bikinan saya. Nanti dia minum. Di situ ada obatnya. Cuman memang khasiat obat itu sebenarnya kalau dibarengin dengan minuman yang lain itu berkurang. Cuman masih ada gitu loh, masih ada khasiatnya. Habis Bu makannya? Habis. Nyari apa? Maria. Nyari jeruk. Di mana ada jeruk? Di pohon itu. Enggak ada. Itu kan udah dicuci, udah enggak usah diiniin. Nyari apa sih? Nyari cangkangnya dimakan ya. Jemur lagi aja, jemur yang bener kayaknya jemurnya. Itu si ibu baru mukut nama si bersih, dapat saya nyuci, diambil di musola dicuci. Nggak ngerti-ngerti. Ras lagi ngegerus bumbu. Iya. Ah, iya. Terus lagi ngegerus bumbu. Karena nggak ada sayuran, jadi tempe aja di santan. Tempenya di santan. Mules, perut kamu gede. Perut kamu gede itu kenapa? Hamil. Kista. Emang kalau kista gede? Udah operasi nggak mau sayangnya. Kan udah dicek ke dokter, katanya nggak ada apa-apa. Iya, jadi teman-teman kan nanya perut Lina gede kenapa gitu. Udah dites sama keluarganya, tapi nggak ada apa-apanya. Nah, sementara Lina sendiri bilangnya kista, padahal dicek nggak ada apa-apanya, perutnya buncit aja normal. Iya, normal sehat. Keserak-keserok di kamar mandi, Soli lagi nyuci. Hah? Nggak usah Bu, itunya aja cengengnya dipetikin, taruh sini aja nih Bu nih. Jangan. Yang udah dikupasin taruh situ. Jangan. Boleh. Hah? Kenapa? Enak aja. Yang ngompol sendirinya. Tuh cantik mah kayak Maria tuh. Enak. Bajunya satu hari sekali ganti. Kamu mah ganti berkali-kali tapi taruh lagi. Ya enggak. Nih, kalau kamu pengen pulang, pakai baju itu satu untuk satu hari. Terus? Gatel mama satu kali satu. Enggak gatel. Orang kamu daripada kamu. Ya
ganti 5 kali tapi bajunya enggak dicuci. Taruh lagi di kamar. Udahnya kamu pakai lagi baju yang dipakai kemarin. Lah gimana mau bersih? Orang mah nih, baju sekali make udah gitu dicuci kayak Rose, kayak Marina, Maria tuh. Marina. Maria. Emodi kali. Di kamar sih itu tuh ada Jadi saya nyayurnya hari ini enggak nyayur apa-apa teman-teman karena saya males nyari sayuran karena dari pagi hujan Bum-bum terus. Iya, hujan terus kan dari pagi. Jadi mau ke pasarnya enggak bisa ke pasar. Hujan terus. Jadi masaknya udah masak tempe aja nih, tempe di santan. Sama goreng ikan asin sama goreng kerupuk. Nanti goreng ikan asin sama kerupuk itu lagi ngaron. Panas tuh. Tuh kok itu yang ngumpul. Lah kok, Mak? Eh, kamu nyanyinya tadi nyanyi apa? Lupa. Lupa, 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 lupa lagi syairnya. Kan kamu nyanyi gitu. Nah. Nyanyi itu kan itu nyanyian kuburan. Grup kuburan tahu. Lagi salib tuh, lagi salib. Saya ngomong kuburan, Guys. Saya ngomong kuburan, Guys. Jengek-jengek. Ya udah, bukan kuburan, bukan kuburan. Belum, dikit lagi. Hah? Ya udah sekarang nyanyi lagi. Lupa, 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 lupa. Gimana? Si ombaknya nih tahu teman-teman saya naruh ini di sini. Dia nggak mau minum. Ya Bu ya. Minta bikin lagi yang baru tehnya. Tehnya minta yang baru. Dia tahu kalau dikasih obat. Anaknya pinter ya Bu ya. Tapi sekarang mending dia ngambil nasi ya Bu ya. Makan lagi makan sekarang. Makan karena ngelihat kerupuk nih. Makan sama kerupuk dia mau di depan lagi makan. Aduh, Omba nih pinter aja akalnya juga. Tahu Omba itu kalau dibohong. Orangnya ngerti, makanya lagi bikin teh lagi nih dianya.